dia nyangkanya baru di koma ini ya. Tuh kita sampai lupa lagi ya. Iya, soalnya udah dulu banget. Di Tanjung Baru. Saya di sini. Ini harga. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sule Channel. Kali ini kita nggak bikin ontrok, tapi ini kontennya ontrok. Biasanya saya ngontrok seseorang, nah ini saya diontrok sama seseorang. Jadi ada seseorang yang datang dan ternyata dia ini orang yang sempat viral di media sosial, di YouTube. Dia sering trending dengan viewers yang sangat menakjubkan ya. Kalau kalian dengar lagu na 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 dung 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 dung, nah ini orangnya ada di sini, ada Siska. Wih, Siska apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Ya, ternyata Siska itu orang Karawang ya. Mama Damang, saya bapak Damang, Serena, Mama Damang ya. Nuju libur enak nanti sekolah. Oh, lagi nggak sekolah ya. Ternyata dia ini masih sekolah dan kelas 3 SMA. Iya. Kelas 3 SMA. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol, langsung saja ke poinnya. Bagaimana awalnya kamu bisa trending di YouTube? Sejarahnya, history your life. Awalnya sih aku kan cover-cover lagu kayak biasa gitu kan, kayak pada umumnya gitu loh. Jadi kayak awalnya tuh genrenya ska, reggae ska gitu. Terus mungkin Uya tuh mikir buat kayak naikin aku harus gimana ya gitu kan, harus ada perbedaan. Iya, perbedaan apa ya gitu biar aku tuh naik gitu, nama aku tuh. Uye itu siapa? Uye? Uye Tun tuh nama channel. Oh, nama channel yang trending ya. Itu ya, Uye Tun ya. Iya, betul. Nah, terus ada namanya DJ Kentrung. Iya. Itu punyanya Skala 6. Oh, iya ya. DJ Kentrung itu apa? Dadang Jailani atau apa? DJ apa, apa disc jockey? Enggak, pokoknya DJ Kentrung gitu loh yang sebut-sebut namanya itu. Heeh. Karena emang apa ya? Musiknya itu musik kayak kentrung gitu loh, yang pengamen. Yang pengamen jalanan ya. Mungkin itu salah satu yang menarik viewers ya. Artinya dari sisi musiknya berbeda. Karena kalau di Indonesia ini kalau ada sesuatu yang berbeda itu pasti akan ditonton orang. Dan saya juga sering mendengarkan jujur ketika apa namanya di jalan atau dimanapun, karena memang nuansa musiknya agak beda ya. Dan saya salut sih sebetulnya sama orang yang membuat ini, DJ Kentrung ini, dia bisa kepikiran untuk di up di media sosial, karena tidak hanya orang yang ngamen, karena kalau yang pakai karet kayak gitu tuh yang ngamen-ngamen di kampung-kampung gitu ya, jalan gitu kan. Tapi dia angkat itu luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Siska setelah kamu trending di YouTube? Yang pasti sih senang, terus dia nggak nyangka juga kan gitu bakal sampai di titik ini gitu. Nggak nyangka sampai di titik ini ya? Iya. Dia nyangkanya baru di koma ini ya. Tapi alhamdulillah lah, saya ikut bangga sebagai warga Jawa Barat, artinya ada generasi baru yang berkecimpung di dunia bermusikan ya, terutama musik-musik dangdut lah, musik-musik ngalagena ya, luar biasa sekali. Tapi kalau boleh saya tanya nih Siska, kamu basicnya memang dari dangdut atau dari mana? Dangdut. Awal? Iya. Penyanyi dangdut berarti? Pertamanya kan kayak apa ya, aku tuh di SD itu dipercayain buat lomba-lomba pupuh gitu Sunda. Oh iya. Jadi itu terbentuk cekoknya di situ gitu. Budak letik bisa ngapung. Enggak apa lagi. Bapak kenapa ting ya, benar-benar benar. Iya. Pupuh pupuh lah itu mangkoko kalau nggak salah ya. SD itu kita memang diajarin di SD pupuh ya. Pupuk apa ya, saya lupa Asmarandana. Lagi ya. Asmarandana, terus pupuk. Tuh kita sampai lupa lagi ya. Iya, soalnya udah dulu banget. Banyak ya, tapi ya. Itu ya kita bisa jadi mengucapkan terima kasih kepada pupuk itu, karena dari awal SD itu kita diperkenalkan lagu-lagu itu dasar ya. Oh, pantesan dari cengkoknya juga kelihatan banget. Tapi lagu-lagu Sunda juga kamu apa ya? Apa yang hafal lagu Sunda? Mawar bodas. Coba dikit. Mapai jalan satapa ngajuk-juk kahici lembur teka rasa capena sabab ayah ngedite. Wah keren, kan rumah di Karawang ya?
dekat Tanjung Baru. Berarti ya, apalah tuh lagu Tanjung Baru? Di Tanjung Baru. Eh? Ya itu dikit sih apa. Coba lagu siapa itu? Darso. Benar, Darso. Berarti daya apresiasinya kuat sekali ya, luar biasa. Oke, Siska. Terima kasih Siska sudah ada di channel saya ya. Saya cuma bisa support, mendoakan kamu menjadi penyanyi yang sukses. Saya doakan kamu punya album sendiri, punya lagu sendiri, terus berkarya, ajak teman-teman kamu. Mungkin kamu punya teman band dulu, kamu bikin dengan teman-teman kamu band. Kamu kan punya channel juga, nanti bisa dipublish di channel, semoga trending kembali ya. Kan kamu trendingnya kan di Yetun. Nah, sekarang kan kamu punya channel sendiri tuh. Bikin di situ, kamu bikin lagu sama teman-teman kamu. Semoga bisa trending ya. Jangan dilama-lamain, mulai dari sekarang ya. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa di-subscribe juga punyanya Siska ya, namanya Kali Siska Official. Nah, Kali Siska Official, jangan lupa di-subscribe. Kalau punya saya nggak usah di unsubscribe, subscribe aja. Oke, terima kasih. Adios amigos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya pikul di sini. Ini harga.